Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Rabbi shalli sayyidi wa yassirli amri wa la uddata min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sedap, ya Ustaz, pantai saya berhitung siap. Pertama saya nak ucapkan tanya kepada pengurusi majlis Ustaz Mazizi selaku pengurusi Jibah, Tuan Haji Syekh Karim, kepada Perkasa, kepada Datuk, kepada MHO dan juga sahabat ataupun macam abang saya lah, Ustaz Muhammad Khalil sudi datang daripada Terengganu. Allahu Akbar, terkejut saya tadi. Dan juga sahabat yang lain daripada Kongres Rakyat, Tuan Haji Aminuddin, orang yang dulu mula-mula saya datang, antara yang mendidik saya juga kecil-kecil. Cuma itulah yang paling saya cintai, kasihi, saya love-love lah, Hitman yang berbahagia, Datuk Nazim Johan, yang dia saya toki Hitman. Sekarang tak bawa satu pistol, dua. Bos, tunjuk sikit. Yes. Saya itulah rasa hari ini alhamdulillah. Sebenarnya program ni bukan program Maharaja Lawak Mega, Ustaz. Tapi Ustaz dapat macam program Maharaja Lawak Mega. Saya takut semua balik semua ingat muka Ustaz. Lah, dalam kita bersantai, kita bergurau, iyalah, kita kena faham eh. Kalau nak tengok Maharaja Lawak Mega, kita tengok Astro lah. Tapi Ustaz, kalau dia tak ada, tidaklah ada orang yang boleh menghibur kan. Jadi kurang-kurang pun hari ini ada sedikit hiburan. Dalam Islam pun tak salah kalau nak berhibur kan. Oh, terlupa saya, sahabat saya, abang saya juga, Datuk Isyam. Saya memang teruja dengan Datuk Isyam eh. Pasal waktu first time saya ajak dia pergi apa, raid dekat luar, dia kata boleh. First time lah lawyer kat Malaysia yang turun padang. Biasa berlawang kat mahkamah kan, tapi dia turun padang. Maksudnya kalau diorang cerita nak undang, saya dah ada backup lah. Jadi harap-harap ramai lagi lawyer yang macam peguam seperti Datuk Isyam. Tapi apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, saya harap jangan ada yang salah faham. Tujuan hari ini perjumpaan solat hajat yang ingin dilakukan adalah lebih-lebih lagi fokus utama kita adalah untuk memerangi judi pusat hiburan yang ada di Indonesia lah, khusus kepada negara kita dan kepada rakyat Malaysia lah. Dan hari ini saya nak bagi faham juga kita perlunya bersatu, sebab hari ini macam saya kata, mengundi 5 tahun sekali, tapi hidup bermasyarakat hari-hari. Takkan pasal baju kita bergaduh hari-hari. 5 tahun sekali eh, kita pun tak tahu orang terpilih apa. Jadi harap-harap buang pahaman politik kita untuk yang lebih baik. Itu rahsia tuan-tuan. Tuan-tuan simpanlah. Apa yang tuan-tuan fikir yang terbaik, maka tuan-tuan pilih. Dah Ustaz? Oh, Khonimah. Ustaz ni. Jadi, apa ni, macam saya katakan tadi, apa yang tuan-tuan lihat benda itu baik, maka tuan-tuan pilih. Itu rahsia kita masing-masing. Tapi apa yang kita kena lihat hari ini, saya bukanlah satu pencetus. Tapi apa yang saya cuba lakukan hari ini, satu benda yang saya rasa saya dididik oleh ayahanda saya, Datuk Nazim, yang setiap kesusahan orang lain adalah kesusahan kita, dan kita kena menitik beratkan. Dan pentingnya hari ini dalam diri kita kena ada Allah dan Rasul. Jadi itu pegangan saya. Jadi kalau orang tanya apa rahsia, saya bukannya orang berduit, saya bukannya orang ada harta benda yang baik, harta benda yang banyak, bukanlah kaya, tapi mampu untuk kehidupan. Dan kalau katakan saya mati pun belum tentu, ditinggal anak saya meninggalkan harta pun. Tetapi perkara yang saya selalu percaya, saya harus percaya dan saya yakin bahawa kehidupan hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kalau hari ini sekadar kita hidup hanyalah untuk kita dilahirkan,
Lepas tu kita membesar. Lepas tu akhirnya kita pergi sekolah, masuk universiti, bekerja, berkahwin, dan akhirnya kita ada anak. Kita sama macam tak ada apa, orang biasa. Jadi hari ini tuan-tuan kena faham, saya nanti cerita tentang berkenaan dengan polis tadi, ya. Berkenaan dengan tiga kali saya ditangkap. Bukan semuanya salah polis, ada segelintir dan sebagainya. Jadi kena faham, polis juga ada, adalah manusia. Jadi kita kena faham, kan habis ada polis yang baik pun dia dikatakan jahat. Tapi mungkin segelintir dan sebagainya. Tapi apa yang kita kena tahu, hari ini di Malaysia kita tengok, hari ini kita banyak memperjuangkan parti, tapi kita terlupa dan fokus utama kita adalah masalah rakyat kita, pengguna. Seperti saya bawa tajuk pengguna lah, pengguna di Malaysia. Hari ini tuan-tuan tengok, siapa yang nak dipertanggungjawabkan tentang hari ini kilang arak yang ada di Malaysia? Sedangkan kita boleh melihat tapi kita tidak mencegah. Kita boleh melihat, kita nampak benda itu berlaku depan mata kita, tapi kita pura-pura tidak melihat. Dan kita boleh bercakap dan kita boleh mencegah, kita boleh menggunakan lisan dan sebagainya, tapi kita tak buat. Tapi ini perkara yang sangat serius. Kalau kita tengok hari ini tentang pusat hiburan, pusat judi, saya tak faham apa keperluan kita perlu adanya judi dan pusat hiburan di Malaysia ni. Kalau nak kata untuk pelancongan, saya tahu dalam Akta Perlembagaan Undang-Undang ada tempat-tempat yang dibenarkan untuk ada pusat-pusat hiburan. Tapi hari ini berkata-kata di mana-mana, dah sampai belakang rumah tuan-tuan pun ada. 200 meter daripada rumah kita pun ada pusat hiburan. Di Sepang ada Sepang Sungai Pelek. Siapa tahu Sepang? Ada 129 ke 127 pusat perjudian. Sedangkan dalam kampung, dalam kampung kita punya orang yang pergi sendiri pergi buat risikan. Sampai kan kita jumpa dekat satu kawasan di dalam kampung tu, situlah tempat berjudi dan lepas tu tempat maksiat. Di situlah sekali-kalinya, di situ, di dalam kampung kelapa sawit. Jadi ini betul lah, ada yang mengatakan dadah kalau tak ada permintaan tak ada, arak kalau tak ada orang minum arak pun tak ada. Pusat hiburan hari ini, kalau kita pegang pada hati kita jangan pergi, maka benda tu tak ada. Tapi semua kita beralasan. Dan saya dapat baru Ayanda saya beritahu petang tadi, ada seorang ustaz beritahu, tapi kita tak boleh sebut nama. Dia seorang bekas pegawai kerajaan. Dia beritahu dia nak hapuskan pusat pelacuran. Ada satu atau dua individu yang di dalam mengatakan tak boleh pusat pelacuran dihapuskan. Sebab apa? Sebab takut-takut kes rogol makin bertambah. Ini perkara pelik lah. Kita selalu berandai-andai. Dia kata tak boleh, kalau tak ada dadah, kang ada orang yang bekerja macam ni tak boleh. Oh, dia kata tak boleh pusat hiburan, kalau tak ada pusat hiburan pelancong tak datang ke Malaysia. Hari ini saya nak tanya, ada berapa banyak negara-negara Islam di luar sana? Elok je, hidupnya makmur juga, tak ada pusat hiburan juga. Memang orang kata di Saudi, contohnya di Saudi, orang kata memang Saudi dia dah tempat pelancongan untuk orang buat umrah haji dan sebagainya, mestilah tak ada pusat hiburan dan sebagainya. Kalau di Malaysia, apa benda yang boleh dijadikan sebagai aset? Kalau saya tengok masjid wilayah ni pun dah macam hampir-hampir cantiknya macam saya baru first time masuk sini. Tak pernah masuk lah, biasa saya pergi masjid kecil-kecil lah, saya orang kampung, orang susah. Macam Masjid Nabawi tu, betul lah, macam Masjid Nabawi. Dia punya cantiknya masjid wilayah ni. Maksudnya kita ada segala-galanya, tapi kita yang tidak hidupkan, kita tidak hidupkan, kita tidak berjemaah lagi. Kalau kita tengok, kita kurang solat berjemaah, kita tidak membawa balik Islam itu ada. Jadi kalau kita tengok hari ini, macam mana dengan masalah pusat hiburan yang semakin bertambah, anak luar nikah dan yang semakin banyak. Hari ini tuan-tuan nak biar, semalam Ustaz Marzizi bertekak dengan saya. Pasal Ustaz Marzizi ni dia memang bahagian hentam saya je. Tapi saya tunggu dulu, saya smash tang hujung. Dia bagilah 40 pukul. Sebab kau kira ajar saya, so kau ambil tang hujung kau balun sampai dia terduduk. Nampak tu duduk. Boy, saya menang kan, boy?
Tak digurau. Ustaz Mazizi abang saya tak ada masalah. Maksudnya semalam saya bincang Ustaz Mazizi, apa lagi kita buat bising? Kenapa lagi kita nak buat bising? Ada pesta Arab kita berarab. Apa? Ada pesta Arab kita buat demonstrasi, kita buang duit, kita buang segala-galanya, kita buang idea kita bercakap. Sedangkan benda itu sudah ada tanggungjawab masing-masing perlu lakukan. Betul? Pesta Arab. Dan tentu pesta Arab benda yang tidak baik. Cukuplah sekadar kita membuat satu panggilan yang beritahu contoh punya KP. Kita buat KP. Kalau masih meneruskan lagi, maksudnya bukan salah. Dan bila kita call, itu sudah menjadi tanggungjawab dia untuk buat jalankan tugas dia. Tanggungjawab dia. Tapi kalau dia teruskan lagi, apa perlu kita buat? Nak bising lagi? Sampai bila tuan-tuan nak bising? Saya bukan nak mengajar tuan-tuan untuk melanggar undang-undang. Sampai bila tuan-tuan nak bising? Saya kata Ustaz Mahathir, kita pergi kat jalan Dora Syami, kita takbir. Tengah minum agak keras. Takbir. Tapi kita jangan masuk pusat hiburan. Kita jangan masuk dalam. Saya takut Ustaz Mahathir buka lebar. Itu saya jaga. Jadi Ustaz Mahathir, hari itu tuan-tuan kena jaga. Takut terlepas. Saya kata Ustaz Mahathir, kita buat macam itu. Jadi kata, boleh ke Adina? Boleh. Sampai bila kita nak biarkan? Berapa ramai hari ini tuan-tuan nak biarkan hari ini anak-anak muda duduk minum arak kat dalam pusat hiburan? Saya first time pergi dengan Toki, pergi kementerian wilayah, dengan kementerian wilayah, oh, muntah dekat dalam kelab malam tu. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh duduk kat dalam tu. Saya pun tak faham macam mana dia boleh duduk kat dalam tu. Punyalah busuk Ustaz. Betul Ustaz? Ustaz tinggal lebay waktu tu. Dia pergi kat. Sebab Ustaz kata tak elok songkok buat masuk dalam malam. Betul lah Ustaz kan? Betul kan Ustaz lah? Saya kata Ustaz jaga mata. Saya jaga. Saya cakap jaga mata. Saya tadi Ustaz cakap dengan saya, bukan saya tak berani. Tapi kita tahu, kita sedari, kita bukan macam makam Ustaz Mas Rizie, makam-makam Habib Rizie. Quran pun tak cukup. Belum tentu nak boleh bawa masuk isteri dengan anak-anak ke syurga. Jadi kita tak maulah kahwin lebih daripada satu. Cukuplah isteri yang kita yang cantik yang seorang tu. Kalau ada rezeki, bukan kita tahu. Kita tak lawan hukum Allah. Kahwin lebih daripada satu boleh. Tapi kalau bawa dia pergi dengan keluar pun, macam Ustaz, okey. Pasal dia pun mengajar saya mengaji. Jadi boleh lah guru kita. Jadi di sini, kita kena buat satu benda perubahan. Maksudnya hari ini kita bising, tapi kita buat. Sampai bila kita nak bising? Kita takbir, takbir, takbir. Kita tak buat kerja, Allah Ta'ala kata tak. Saya tak tahu macam mana cara pemikiran kita. Tetapi betul tak saya kata, bila kita mulakan kerja, adakah kita mulakan kerja dulu atau kita bertawakal dulu? Ha? Kerja dulu? Eh tak boleh. Tawakal dulu. Bila kita tawakal, kita kerja dan kita tawakal balik. Kalau kita contoh kita nak meniaga, kita nak meniaga air, takkan kita kerja dulu baru kita tawakal? Tawakal dulu, meniaga dulu, baru usaha. Betul, bila tawakal usaha, bila usaha tawakal balik. Berapa rezeki dapat? Syukur Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita bising tapi kita tak ada usaha. Kita tidak berusaha. Pusat hiburan, kata Ustaz Mazizi tadi kata, pasal Ustaz Mazizi dia lebih pergi meeting dengan Obah NGO tu pasal dia lead. Tutup 300 lebih, tambah lagi buat apa-apa? Eh kan dia tutup 600, tambah lagi 3,000, 3,000 lebih. Tutup 600, pusat judi tambah 3,000 lebih. Dia kali lagi dengan 5. Punya dahsyatnya dia orang. Maksudnya mereka ini dikawal. Saya tak tahu menahu tentang 9 dragon dan sebagainya. Tak kisahlah that naga macam mana. Yang saya tahu, naga tak ada. Kalau harimau dekat zoo. Kalau ada harimau kat luar, mari. Dan dia boleh pegang harimau. Tapi kita tak nak sentuh soal dragon dan sebagainya. Tak mau sentuh. Itu kita, saya pun tak kenal siapanya 9 dragon tu. Nanti kita minta lah ayanda kita kan, jelaskan sebagainya. Tapi apa yang paling penting sekarang ni, boleh tak kita punya fokus utama kita, kita tentang benda yang ada depan mata kita. Contoh, pusat hiburan. Saya contohnya pusat perjudian. Salah siapa? Siapa yang perlu bertanggungjawab? Kastam, PBT, polis. Ini kita fokus. Dan saya tidak mengatakan semua mereka ini tidak baik. Saya ada kawan polis saya baik di dalam. Betul, nak buat baik banyak. Malah ada seorang sahabat saya kastam, sampai rumahnya dibakar, eh bos. Dibakar disebabkan dia cuba melawan. Dibakar tau, seorang pegawai kastam.
Maksudnya hari ini, mereka ini akan ada strength strong, ada kekuatan bila kita ada. Sebab tu kita, jangan kita buat bising saja, tapi kita tidak bersama. Hari ini, lupakan tentang perbezaan politik. Tuan-tuan ada rasa tuan-tuan, tiba waktu tuan-tuan undi lah. Yang paling penting sekali, fokus utama apa kita nak buat untuk masyarakat dan negara. Sampai hari ini, orang dah pandang Malaysia dah tak ada apa. Betul, saya biasa adalah orang bagi rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki, kawan-kawan belanja, setiap tahun pergi umrah. Dulu, sebut yang Malaysia ni, dia orang suka duit kita. Sekarang dah tak suka. Dia orang dah tak pandang dengan akhlaknya dan sebagainya, macam-macam. Di Malaysia ada pesta Arab. Di Sepang pun diluluskan. Di Sepang ada pesta Arab berapa tahun yang lepas pun diluluskan. Adakah hari ini betul lah hidup dengan perpaduan bangsa dan sebagainya? Tetapi tuan-tuan pergilah tengok dekat Jalan Dorasami tu, dekat apa lagi satu yang kata Cangkat semalam. Cangkat tu, saya rasa di Cangkat tu 70% adalah orang Islam, orang Melayu. Di Dorasami 100%. Saya pergi, sebab tu saya berani cakap 100%. Dia macam mana? Tanggungjawab kita untuk mencegah. Ada orang kat luar ni, saya nak beritahu, isu ni jangan main politik. Ini bukan politik ni isu, ini cerita serius. Ada yang kata, siapa yang suruh pergi pusat hiburan? Macam mana tuan-tuan? Kalau orang ni imannya kurang contoh, saya minta maaf . Macam saya, iman ni kurang. Tapi insyaAllah saya tak pergi tuan-tuan. Kalau saya pergi viral. Contoh saya, iman kurang, tiba-tiba belakang rumah dengar gedung-gedung jalan, balik kerja, pergi kerja, pergi manalah, hantar anak sekolah, balik sekolah, semua laluannya mesti ada pusat hiburan, pusat urut, rumah urut, segala macam mana. Kita sudah dibanjiri dengan maksiat di mana-mana. Nampak? Saya punya habis ni. Apa Ustaz? Saya risau kalau ayanda saya tengok, sebab tu saya pandang sini. Saya tak pernah berujah depan ayanda saya. Saya depan siapa, insyaAllah. Pasal tu yang didikkan kita jangan mendahka. Sebab tu kejap ini kena salam balik, kena ambil balik. Sebab tu hari ni tak lebih-lebih . Faham-faham, saya tak lebih-lebih pasal tu. Bos ayanda ada tepi. Cuma saya nak bagi tahu hari ni, kita kena fokus pada benda kita tengok jelas tentang hiburan, pusat perjudian dan sebagainya. Benda yang sudah ada di dalam Akta Perlembagaan Undang-Undang Negara kita, itu kita fokus. Tak payah kita nak cari ini, ini, itu, ini. Pasal ini dulu, fokus. Ini yang kita tackle. Isu kos sara hidup, isu tentang apa ni, hari ini kalau kita tengok. Cuba tuan-tuan tengok . Ada juga segelit, ada juga orang yang bekerja di Jabatan Kerajaan beritahu dengan saya, dia nak tutup pusat judi pun dia takut. Dia ada seorang driver, seorang ketua polis lah. Tapi saya tak boleh sebut. Mereka ini telah dikawal dengan gangsterism ni. Jadi sebab tu, ada antara benda juga Ustaz, kita nak kena kanda, kita nak kena suarakan juga. Kita kena minta supaya, contohnya, saya ambil satu contoh. Ketua Polis Negeri, sepatutnya dia kena ada kawalan 2 meter lagi dengan adanya M16 supaya dia boleh tutup pusat judi di seluruh, di setiap negeri. Oh betul, kawalan ni ketat. Tuan-tuan, toki judi pun pakai 2-3 biji kereta. Ada 12 bodyguard. Betul. Yang 3 tahun lepas yang keretanya, ingat tak ada kes berlaku 2 ke 3 tahun lepas yang keretanya saya takkan pukul, insyaAllah. Melainkan saya dah biasa manusia ni, dia bila dah terlalu marah, subha datang dia nak marah lah sikit. Ustaz Mazizi ajar saya itu, tapi saya lagi sabar saya Ustaz. Nampak tak jadi? Nampak? Mana? Mazat? Sebab saya juga ada anak-anak saya pun akan berkahwin. Anak saya juga nak hidup bermakmuran, nak hidup dengan orang ramai. Kalau negara ni dibanjiri, dipenuhi dengan maksiat, dengan perjudian, mana lagi kita nak pergi? Tuan-tuan, PWTC kat ofis kami, kami duduk ofis kami di Villa Putri Pondok. PWTC, perjalanan nak pergi ke Cokit berapa lama?
Lebih kurang 5 minit ke? 5 ke, kalau tak jam 5 minit. Kalau jam 10-15 minit. Kita cokit. Belakang tu pusat pelacuran. Pusat pujudian. Padahal Putra World Trade Center. Tak malu ke kita kalau ada negara luar datang ke negara kita? Orang datang ke negara kita di tempat yang orang nampak gah, tiba-tiba banyak pusat pelacuran. Tiba-tiba banyak pusat pujudian. Sebab tu saya nak beritahu, kita semua ni kena ambil peranan. Ketua-ketua kampung, ketua-ketua daerah, pakat-pakat ramai-ramai. Bila ada pusat judi, kita duduk depan. Kita kata kita tak nak judi. Jangan ceroboh. Faham tak? Duduk depan tu, saya tak nak judi. Saya tak nak judi. Bila datang polis, datang sebagainya, kita kata kita tak nak judi. Kenapa masih buka judi? Itu cara. Kita buat kaedah yang turun padang. Tapi jangan kita pergi pecahkan kedai orang. Jangan kita pergi masuk, kita suka-suka nak tunjuk macam kita pula pihak berwajib, tak boleh. Jadi itu cara yang saya rasa lebih berkesan. Kita bertunjuk. Ini pusat hiburan. Kenapa ada pusat hiburan? Siapa yang patut bertanggungjawab? Siapa yang patut ambil tindakan? Dia yang kena ambil tindakan. Itu kita juga merengankan sebenarnya kerja pihak berwajib. Bila sudah ada di Malaysia ni, nak kena pencetus juga. Nak kena meletup juga. Nak kena macam tu. Kalau tak meletup, dia tak akan jadi, Ustaz. Betul, Ustaz? Meletup, baru dia jadi. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham. Orang kata, orang mungkin ingat, saya ni dengan tim saya, Datuk Nazim, bos yang dia saya ni, memang suka nak buat live video. Bukan. Kami ni sebab tak buat live video, dulu selalu kena tangkap. Sebenarnya, yang tuan-tuan dengar, tiga kali tengah kena tangkap, yang tak tahu berapa banyak, bos? Kita berkali-kali ya. Datuk Nazim patah jari berlawan dengan 20 goris dah menahan jari ujung dia patah. Itu orang tak tahu, faham tak? Jadi kita kata, saya bincang dengan Ayah macam mana sebenarnya live video ni, baru belajar Ustaz, baru belajar. Ada seorang kita punya ni, ni lah dinda saya ni, dia dengan seorang lagi, siapa tu, Hakim. Tiba-tiba dia kata, bang, kita buat live lah bang. Biasa kita bawa rekod. Tu yang pasal, pernah berlaku dulu kita pergi ke tempat goresan menang. Bila ayam dia saya dah kena, patah tangan tu, saya pergi repeat lah, bukan pukul. Repeat balik, saya pergi deal dengan tempat goresan menang sebagainya. Kita rakam, Ustaz, rakam. Tiba-tiba Ustaz, kita balik, dia pecahkan sendiri tempat tu. Dia buat laporan polis, dia kata kita menceroboh dan kita pecahkan semua benda tu. Oh, dah satu kisah lah. Sebab tu sekarang ni kita memang pentingnya kita buat apa benda, kita kena rekod. Kadang-kadang saya memang bawa ada satu tu yang kecil tu, saya tekan je. Saya tekan, saya cakap. Sebab apa? Kalau saya silap, dekat sini ada. Jadi dia tak boleh kena. Dalam isu saya ni, yang saya didakwa ni, yang kes yang terbaru ni, saya didakwa di, sebenarnya saya cakap terus terang, saya tak nak sebut dalam nama polis ni, tapi polis ni baik. Dia beritahu saya, kes ni tak boleh dibuat pun. Dia sendiri cakap saya personally, dia call saya hari Isnin, kes ni tak boleh buat kan. Dia panggil bang, tak boleh buat bang. Habis kenapa awak kena buat juga? Dia kata pasal saya dapat arahan. Arahan daripada polis, bukan. Ha, tuan-tuan fikir. Bukan arahan daripada polis tau. Bukan arahan daripada polis. Saya tanya atasan polis, bukan. Jadi saya kata pihak pemimpin yang berkenaan. Bukan saya maksudkan pemimpin yang paling tinggi. Jadi saya kata, tapi kenapa you nak tangkap juga? Sedangkan tuan-tuan kena faham, dalam isu AGR, tuan-tuan kena faham satu perkara. Pemilik tempat itu ada 10 penama. 10 penama tu sendiri tak tahu yang syarikat AGR menyewa tempat dia. Yang menyewa tempat dia adalah syarikat Wong. Syarikat Wong ni, dia pergi sewakan kepada AGR ni tanpa pengetahuan tuan tanah. Boleh tak? Tak boleh. Dekat tenancy agreement nama syarikat Wong. Syarikat Wong, dia sewakan rumah kita pada orang lain. Boleh? Tak boleh. Sekarang ni, laporan yang dibuat atas syarikat AGR. Saya pula kena tangkap. Saya kena tangkap. Kalau saya tak datang ke hari itu, dia akan tangkap saya, dia akan simpan saya dalam lokap, dan dia akan remand saya besok. Ini seorang pegawai polis ni yang baik dengan saya, dia beritahu.
Saya bukan tak nak tidur lokak, dia dah bagi tahu siap-siap kotor. Dia bagi tahu, tuan betul tuan nak pergi kajang lagi teruk, dia kata. Dan wangi tu dah okey dah. Dan wangi yang saya masuk tu bagi saya kotor, rupanya air pergi kajang lagi kotor. Saya dengar macam tu, tak apalah besok saya datang. Tak ada tuan, saya ni pasal sudah terdidik dengan sahabat-sahabat ustaz-ustaz ayah ni, saya ni bersih. Tak bolehlah tidur macam tu. Saya tak minta aircon, cukuplah sekadar ada lapik kan, seluar panjang. Lepas tu saya ni pemalu, saya tak pandai pakai seluar pendek-pendek macam tu. Ini sebab ialah saya tengok orang kencing main menolong kan, macam tu kan. Cuba bayangkan, bolehlah dia tidur macam tu? Tu saya kata di Malaysia ni sepatutnya penjaranya seperti Masjid Nabawi. Barulah orang yang masuk, keluarnya jadi orang. Ini masuk jadi perompak, keluar jadi penyamun. Jadi masuk perompak, pasal kerompak, keluar jadi pembunuh. Sebab kita bermain dengan environment yang begitu. Ini yang terjadi kat Malaysia. Kita masuk ke tempat kotor. Kita ni dah, contoh saya ni kotor, jahat, nakal. Tiba-tiba ustaz masuk kat tempat orang yang lagi, tempat yang lagi kotor. Rasa-rasa saya jadi macam mana? Elok nak jadi baik, ayah ni kena tumbuk, kena tumbuk dengan satu-satu sel. Esok jadi penumbuk jugalah. Daripada tak pandai menumbuk, pandai menumbuk, akhirnya pandai membunuh. Ini yang perkara yang kita kena betul. Jadi Malaysia ni negara Islam. Saya tak kisah berapa kali kena tangkap pun kan? Tapi yang paling penting, yang paling penting, benda itu perlu kita lihat dan kaji semula. Sebab hari ini disebabkan kita dalam tiga kali kita ditangkap ni, pertama berkenaan dengan kes kota raya, kedua pasal komen judi, yang ketiga pasal kita apa, pasal kes AGR ni lah. Sebenarnya saya rasa amat memalukan negara kita. Sebab kes saya ni sampai Indonesia tau, sampai Habib Rizik pun ambil. Tak malu ke tuan? Malulah. Adakah benda ini perlu terjadi? Benda ini tak seharusnya jadi. Jadi kita harap-harap insyaAllah dengan penyatuan yang ada hari ini, saya harap-harap kita ni bukan semangat berkobar-kobar lah ya. Kita semangat yang nak menyatu padukan umat. Kita nak buat yang terbaik. Sebenarnya saya hari ini sebab sedih, sebab saya rasa kita ni luar biasa. Hebat kita. Inilah Islam. Kita kena ada sifat merendah diri dan sebagainya. Cuma ada tiba-tiba masa tu tune tu naik tu, mungkin ada sebab-sebab yang mungkin tidak mampu dikawal. Dan sebab itu saya selalu dekati ulama-ulama. Saya selalu rujuk dengan ulama-ulama. Kalau saya terlepas, saya akan tanya ayahanda saya. Sebab itulah perkara ya. Cuma saya tak nak bercakap panjang sangat, nak bagi pada ayahanda saya. Cuma perkara yang terakhirlah saya dekat dengan tuan-tuan. Saya demi Allah tuan-tuan, saya ni orang biasa. Saya rasa semua orang dah kenal saya. Saya datang daripada keluarga yang tak ada apa, tapi tak tahu macam mana saya boleh duduk dalam pentas yang sebegini. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau mungkin kalau hari ini apa ni, apa yang saya cuba lakukan, bukan saya lah tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada puji bagi Allah, bukan saya. Saya tak ada apa-apa. Yang saya buat ni adalah untuk kita dan harap-harap kita bersama. Kalau tuan-tuan, saya sikit je. Ialah sekiranya perjuangan ini, apa yang saya dan sahabat-sahabat yang ada di barisan depan, khususnya ayahanda saya Datuk Nazim, sekiranya kami berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu sama ada hari ini apa yang diperjuangkan ini diredai oleh Allah atau tidak. Kadang-kadang saya jadi takut, kata-kata kita ni jadi takut. Kadang-kadang kata-kata kita ni, adakah kita memfitnah orang? Kadang-kadang kita takut kita, kata-kata kita ni mengkritik orang, mencaci dan sebagainya. Jadi saya harap tuan-tuan, orang-orang alim yang ada di depan saya ni, tolonglah. Kalau satu hari nanti tuan-tuan berada dekat dalam syurga, kan? Tuan-tuan ada dalam syurga nanti, kalau tuan-tuan tak nampak saya, mana tahu saya ada dekat dalam neraka. Sebab mana tahu sebab hujah saya, perjuangan saya mungkin tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu sebab saya buat ni, mungkin saya ada dekat dalam diri saya adalah untuk menunjuk-nunjuk. Masih tak tahu tuan-tuan. Tuan-tuan beritahu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya pernah bersama dengan tuan-tuan, dan sebenarnya saya pun nak masuk syurga. Jadi tuan-tuan beritahu dengan Allah Ta'ala, kalau tuan-tuan ada di dalam syurga, minta dengan Allah Ta'ala supaya ambil saya daripada neraka untuk masukkan sekali sama-sama dengan tuan-tuan. InsyaAllah saya minta maaf. Saya mohon maaf, saya dengan merendah diri, saya mohon ampun dan maaf.
sekiranya saya ada khilaf, Tuan Haji Syekh Karim, Datuk, ayahanda saya, Ustaz Muhammad Khalil, sahabat-sahabat yang lain, Ustaz Mazizi, saya bergurau senda tadi sebentar. Yang saya nak buat adalah untuk Allah. Dan perkara yang menakutkan saya sebelum saya tidur adalah kalau saya mati, saya tak buat yang terbaik. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada silap, khilaf di dalam diri saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.